Ini saya mau bikin tape. Berasnya sudah direndam 30 menit. Ini resep kakak saya. Ada di Cookpad. Oke. 6-30 menit. And then airnya terserap ya, saya tambah sedikit lagi. Sekitar satu ruas jari. Then just cook. Astaga, dari tadi itu ternyata nggak ngerekam. Jadi ini tadi saya udah keluarin dari rice cooker ya. Biar kan kelihatan masih ini ya. Masih berasap-asap, beruap. Ya, biar dia dingin dulu. Katanya ya. Boleh dipegang. Pegang atau pegang? Dipegang pegangannya. Gitulah ya. It's okay. Gak kena ya. Udah lama gak makan nasi. Nyalain lampu. Iseng kemarin. Ini Malaysian Airlines atau Singapore Airlines ya? Dilep dari. Kelihatan nggak airnya nih? Oh bagus, aduh nggak ada ini, nggak ada. Ntar ya ambil, baunya wangi. Ambil sepun. Oh ya, yeah. Oh yes, nice. Ini sih, kelihatan nggak? Airnya. Manis banget. Swear manis banget. Tapi sayang orang rumah gak ada yang doyan. Manis banget. Kemarin pakai yang mana ya? Oh. Pakai Rapindo, pakai lagi Rapindo. Airnya ya, tak ampun. Tuh, itu enggak. Berair banget. Di mulut. Berasa.
Maybe I will send to my cousin, Bang Eddie. Ya, Bang. Nah, ini saya pakai merek Rapindo. Ini udah lama padahal di rumah. Masih bisa ternyata. Lupa beli dari siapa ya? Saya pengen beli. Nah, malah lo tuh. 2017 loh. Udah lama banget. Mungkin beli dari Iref waktu itu ya. Apa nama tokonya Iref? Indopro ya. Udah dari dulu banget. Siapa ya di UK yang jual ini merek Rapindo? Kayaknya dari Belanda deh impornya. Nyimpennya, aduh malu deh ketahuan berantakan. Nyimpennya di situ aja. Kalau di Indonesia nyokap ya di lemari, terus dibungkus-bungkus pakai selimut yang tebal. Saya pakai ini tadi selimut. Pokoknya hangat dan temperaturnya jangan berubah-ubah.